Eh, mana? Setengah jam dah kelas. Dia beli ikan dulu ke kat pasar? Rasa kenapa lambat? Sahur tak? Subuh tak? Aku tahu kau apa. Sempat ke 5:30? Oh, awak azan. Lepas subuh lah tidur tu. Hey, kelas 8 tak payah tidur lah. Tunggu je kelas. Lepas kelas tu tidur balik. Okay. Biar asyik baik jujur lah. Okay, attendance full, open camera sepanjang kelas. Hairul, minggu depan saya ada pemantauan untuk kelas saya. So, minta you semua buka kamera sepanjang kelas. And then, masuk awal 15 minit. Kalau kelas minggu depan pukul 10:15. So, pukul 10 semua dah ada dalam platform. Dan pakaian, pakaian ni hopefully semua pakai proper lah, walaupun you all, kita secara online tapi kita boleh nampak kan, at least kat sini ni kita boleh nampak lah separuh daripada leher ke atas. Jadi kalau yang perempuan tu ataupun lelaki tak maulah ada yang pakai singlet kan. Ada hari tu kelas saya ya, ada yang pakai singlet. Lepas tu yang perempuan pula biasalah pakai tudung proper lah kan. Jangan pakai kain tuala pula. Proper nak yang warna putih ke? Macam oh mana? Tak. Semestinya apa-apa colour pun boleh. Yang penting berkola lah. Kalau seeloknya berkola lah. T-shirt colour boleh? T-shirt colour. Ha? Baik-baik. Tak payahlah sampai pakai kemeja. Pakai t-shirt colour cukup lah. Cukup kat rumah kan. Okay. Apa lagi ya? Then kalau bila saya buat aktiviti, hari-hari pemantauan tu banyaklah aktiviti yang saya akan buat kan. Tak macam kelas-kelas yang biasa ni lah. Dalam aktiviti tu hopefully you all boleh memberi kerjasama yang baik lah. Aktif dengan aktiviti yang diberikan. Kalau attendance, alhamdulillah lah semua menjawab kan. Kalau saya panggil, you all jawab dengan jelas. Nama tu kalau saya panggil, okay, saya pun jawab dengan jelas. Itu attendance. Kalau dalam kelas, kalau saya mengajar, you all ni lah. You all jawab dengan jelas, respon. Kalau saya tanya ada soalan ke tak, at least adalah seorang dua yang tanya soalan kan. Lepas tu, kalau saya buat aktiviti tu, semua join. Kalau saya tanya, semua respon. Macam tu lah. Okay. Lebih kurang begitulah. Maksudnya tak nak lah menunjukkan yang saya ni bercakap sorang-sorang. Mungkin saya akan buatlah aktiviti dengan menggunakan Quizzes ke, Kahoot ke. Depends, okay? Tengok keadaan. Okay. Apa lagi ya? Tak apa. Itu sahaja setakat ni. Apa-apa hal tambahan saya akan inform dalam grup lah. Okey. Seterusnya. Dan pada hari dan minggu depan tu saya sepatutnya kena ajar topik lecture, topik array. Tapi disebabkan lecture kita pada hari Khamis, saya terbalik dia praktikal dulu. Jadi hari ni saya ajar dulu topik array. Untuk one dimensional array. Lepas tu baru you proceed dengan lab task 3 lah.
Puan. Ya. Hari ni ada quiz 2 eh. Quiz tu ke? Nampak kan? Nampak kan minggu lepas? Oh, dah buat eh. Kan? So, Siapa saya tanya? tengok, saya Siapa tengok yang tanya? sidos tadi. Siapa yang tanya ni? Zafran. Kau semua dah buat kan? Tu tak kelas? Saya belum buat tuan. Yalah, Suhasa memang tak buat lagi. Yang lain, yang lain. Dah buat tuan. Dah kan? Dah. Ha, Zafran tak bagi ke? Dah kot. Tapi yang ni saya tengok tarikh dia hari ni. Oh, dah. Yang tu saya buka untuk Suhasa lagi. Oh, okay, baik puan. Dia tak buat lagi. Dia ada masalah internet hari tu. So, saya buka lah untuk dia hari ni. Ada siapa-siapa lagi tak yang tak buat? Saya check. Kalau semua 23 kan. Quiz tu. Quiz tu FM 19. 19 only. Maksudnya ramai lagi lah. Selain daripada suasa ni. Saya ada buat tak puan? Itulah saya nak check. Tu siapa tu? Zafran. Tengok ada nama dia. Siapa yang tak jawab lagi ya? Ini semua dah diliskan kot kat sini. Zafran. Zafran. Ada. Sekejap saya download. Bukan aja nama kamu ni kan? Betul. Tak ada, tak buat lagi. Tak buat lagi ke Zafran? Oh, tak buat lagi eh? Tak ada nama ni. Macam mana faham ni ada? Zafran, tak buat lagi. Zafran. Memang tak ada. Okay, so Zafran buat eh? Lepas Saya ni ya, puan. saya buka pukul berapa tadi? 10. 9 ke 10? 10 sampai pukul 1. So masa tu sajalah yang you boleh buat. Siapa lagi yang tak Baik buat? puan. So boleh tengoklah nama you all buat ke tak. Kalau tak buat kosong lah eh. So saya bagi second chance untuk you all buat pukul 10 sampai pukul 1. Yang nak buat tak boleh buat dah lah sebab first attempt saja. Okay, only one attempt yang dibenarkan. Alright, itu tentang quiz, lab task settle. Apa lagi ya? Oh, attendance. Saya nak ambil attendance sekejap. Untuk hari ni.
Macam vinagris. Hello, Buan. Okay. Bunyi macam ada chat eh. Okay, Rina Grace ada. Kak Vina Shini? Ada, Puan. Nazrul Fahmi? Ada, Puan. Suhasan? Ada, Puan. Firial? Ada, Puan. Stylish? Yes, Miss. Ahmad Akmal? Ada, Puan. Hairul Adib? Brittany? Ada, Puan. Haziq? Ada, Puan. Tina Rasen? Tina Rasen tak ada eh? Sharifah Nadra? Ada, Puan. Syafiq Syahmi? Ada, Puan. Divya Sri? Ada, Puan. Haminaya? Ada, Puan. Adib Omar? Adib Omar. There. Marilyn. Marilyn, letak. Tak dengar lah. Ada. Marilyn ada? Ada, ada. Okay. Hari ni kenapa ya? Suara perlahan. Hari ni kenapa ya? Ada masalah mic ke? Try. Cuba try cakap. Kalau pemantauan ni susah macam ni. Okay, adik Umar memang tak ada kan. Marilyn, Fakrul Yusof. Ada pun. Zafran ada. Iman. Ada pun. Ada pun. Najihah. Ada pun. Darshini. Ada pun. Alia. Puan, ada kan? Ya. Yeah. Alia dia bagi tahu line dia slow. Oh, okay, tak apa. Okay. Tak main tak masuk-masuk lah. Tiada rasa ni. Masalah dia. Okay, tak apa. Kita teruskan dengan chapter yang keempat iaitu Ray. Sekejap saya share slide.
Mestas. Okay, ini kita masuk. Boleh nampak tak slide saya ni? Boleh, Puan. Okay, so kita akan masuk topik array lah hari ni. Topik 4 ni dia akan cover tiga topik. Array, structure dan pointer. So hari ni saya nak fokus pada array. Array ni pula terbahagi kepada dua. One dimensional array dengan two dimensional array. So hari ni kita nak fokus kepada one dimensional array saja. Okay, two dimensional array kita akan tengok minggu depan ataupun minggu lepas raya. Okay, this is PLO and CLO. You can read yourself. Okay, then this is the learning outcome. So by the end of this topic, make sure you tahulah apa maksud array, apa ciri-ciri array, bila masa nak guna array, dan nak you kenal komponen-komponen dalam array. Contohnya macam index, element, size. Dan you kena tahulah array ni ada dua jenis, iaitu one dimensional array dan two dimensional array. Okay, untuk setiap jenis array ni, you kena tahu cara nak declare dia, cara nak initialize, cara nak illustrate, dan cara nak access elemen-elemen dalam array tu. Okay, bila you tahu semua tu, insyaAllah lah, mailah soalan kot mana, kiri, kanan, atas, bawah, semua you boleh jawab. Okay, so first thing, you kena tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan array ni. Okay, array ni adalah group, satu kumpulan memory location. Dia adalah satu kumpulan memory location that they all have the same name. Ada nama yang sama dan jenis data type yang sama. Okay, contoh dia X, kan, ataupun contoh dia array quiz 1 mark, contoh markah quiz 1, semua je dalam bentuk integer ataupun float, kan, float quiz 1 mark. Okay, dalam bracket ada 23 pelajar. Ha, maksudnya array kita adalah quiz 1 mark tadilah. Okay, dan data type yang sama sebab semua quiz 1 tu data type dia float. Kan, kalau kat sini integer lah, kan. Saya bagi contoh sendiri. Okay, contohnya float quiz, markah quiz 1 mark. Okay, abaikan tulisan yang macam bulat tadika ni. Okay, float quiz 1 mark dalam bracket ni dekat sikit lah sebenarnya. Dia terlari ke situ pula. Okay, 23 macam tu. Okay, bila ini contoh array lah. So nama array dia adalah quiz 1 mark. Okay, data type yang sama, kan. Dia kata maksud dia tadi adalah data type yang sama. Same data type. Maksud data type yang sama tu ni lah float. Quiz 1 mark ni dia punya data type dia semua float. Untuk 23 orang ni. Gitu. Okay. So kalau tengok contoh yang kat depan ni. Integer x 4. Masuk kat sini, array dia adalah jenis, array dia adalah x. Data type dia integer. So semua nilai x ni berjenis integer. Data type dia sama. Dan ada berapa elemen? Ada 4. Okay, so kalau kita represent dalam bentuk grafikal macam ni, umpamanya dalam memory komputer you, dia jadi macam ni lah. Ada 4 elemen. 1, 2, 3, 4, n. Okay, dan ini row, ini column. Satu kolom je lah ada. Satu kolom, satu row. Sebab one dimensional array. So, kita ada index. Ni index. Index dia kita letak nama array tu sendirilah. Array dia nilai, nama array adalah x, 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 x. Okay, dan ada dia punya index dia. X, index start dengan kosong. X, satu. Okay, seterusnya dua dan tiga. Macam tu. Alright. Boleh faham setakat ni? Boleh, Puan.
Faham, Puan. Okay, kalau faham, kita tengok soalan. Declare. Declare macam ni tau. Ni declare ni. Declare array. Okay. Soalan yang pertama, declare an array name balance that have it integer element. Okay, apa nama array tu? Balance. Balance. Ada berapa element? 8. 8. Apa data type untuk element tersebut? Integer. Integer. So macam mana nak declare array ni? Int. Okay, integer. Add. Integer. Integer balance. Kena sebut balance dulu. Integer kan, sebab ni dia jenis integer. Dan nama array balance. Ni nama array balance. Lepas tu ada 8 elemen. Ni 8 elemen. Okay, faham tak? Senang je kan? Okay, seterusnya cuba jawab soalan yang kedua. Float temperature 10. Siapa tu? Zafran. Okay, nanti next time kan, next time untuk start ni lah, start daripada pemantauan minggu depan dan seterusnya. Kalau you orang jawab soalan, you jawab macam ni. Okay, saya Puan Zafran, sebut nama. Okay, saya Puan Zafran, jawapan dia load temperature 10. Boleh tak macam tu? Boleh Puan. Okay, saya nak tahulah siapa juga, siapa yang jawab kan. Okay, ni lah jawapan dia. Float temperature 10. Dan masih ada semicolon kat belakang. Okay, sama dengan declaration biasa lah. Kalau you declare yang biasa kan. Declare variable yang biasa. Float temperature lepas tu semicolon. Tak ada ni. Cuma array ni dia beza, dia tambah ni. Dia tambah nilai elemen. Dan dengan berserta dengan dia punya ni lah square bracket ni. Tu je beza dia. Dan dia pun ada semicolon kat belakang. Okay, beza dia di situ sahaja. Alright, ini kita masuk initializing arrays. Macam mana kita nak initialize arrays? Sebelum tu apa initialize? Kita dah belajar kan dalam chapter-chapter sebelum ni. Initialization ni maksudnya dia memberi nilai yang awal kepada variable ataupun array tersebut. Okay, contoh kat sini char nama Ali. Char nama 4 Ali. Okay, ataupun char nama 4 dan kita boleh asingkan macam ni. Satu karakter, koma. Satu lagi karakter buah dalam single quote, koma. Satu lagi karakter buah dalam single quote. Dan semua-semua ni kena kepung dengan ni. Curly bracket. Lepas tu last sekali letak semicolon. Yang ni dia complicated sikit lah nak tulis kan, sebab nak kena buat satu-satu. Tapi ada cara lain lah, you boleh buat macam ni. Char nama 4. Lepas tu letak sekali harung je. Cumanya code kat sini tak boleh single code lah, dia kena buat double code. Sebab apa double code? Sebab Ali ni dah jadi string. Walaupun kita declare kat sini char, tapi bila kita combine sekali macam ni, dia kira sebagai string. Jadi kalau string, you kena letak dalam double code. Kalau char, you kena letak dalam single code. So, gambaran dalam memory location you, dia akan jadi macam ni lah. Ali. Dan ini apa ni? Ini null. Null ni penutup lah. Penutup kepada data ni. Okay, terminator. Jadi, you punya array kat sini. Apa nama array? Nama array? Ali. Nama lah. Ya, nama array nama. Element. Ada berapa element? Ada 4 element. Apa data type untuk array ni? Okay, pandai. Okay, next. Next, satu lagi contoh. Integer pula. Tadi kita pakai char kan. Sekarang ni kita nak declare array dengan menggunakan integer. Contohnya, integer. Array nama 6. Elemen dia 4. So dia punya value dia macam ni. Kita letak dalam curly bracket. Tutup dengan curly bracket. Akhir dengan semicolon. Dalam ni letaklah elemen dia.
Okay, disebabkan nilai elemen, disebabkan dia punya data type integer, so value dia mestilah sesuai dengan apa yang dideclare kat depan. Mestilah nilai pun integer, 10, 20, 30, 40. Tak bolehlah declare kat sini integer, tapi sini 10.5, 20.8, 30.6, 40.59. Tak boleh macam tu. Okay, kena sesuai, kena selari ni. Data type dan juga value dia. Puan. Dan ha, ya. Yeah? Memang char je yang kena ada null terminator tu. Eh, tak. Semua pun ada. Cumanya saya bagi tahu je tadi tu. Kalau tak letak kan, kalau you tak letak null terminator, kalau you tak letak 5 kat sini, boleh. Computer akan automatically generate kalau you tak buat. Dia default dia memang dia akan ada. Okay, tak letak pun tak apa. Oh, kalau taruh elemen dia 5 pun boleh? Boleh. Kalau 5 dia akan sediakanlah space. Tapi kalau kita tak letak pun tak apa. Dia memang automatically letak. Dia default dia memang ada null tu. Kat mana-mana memory location pun. Okay. Alright. So sekarang ni kat mana tadi? Elemen dia? 4 kan. So 10, 20, 30, 40. Okay, dalam memory location dia akan jadi macam ni lah. Untuk letak nama array 6 dan start dengan 0. 6, 1, 2, 3. Untuk 6, 0 nilai dia 10. 6, 1, 20, 6, 2, 30, 6, 3, 40. Okay, dia ada satu tempat. Dan bila you tak buat, you just buat 4 je cukup-cukup untuk you punya data ni. So computer akan automatically generate lah untuk 0 ni. Okay, menandakan you punya array ni dah habis. Sampai di sini sahaja. Itulah maksud dia. Okay. Boleh faham yang tu? Boleh faham kan ni? Boleh kan? Simple je. Okay, seterusnya kita masuk initializing arrays. Okay, initializing arrays lagi. Okay, benda yang samalah yang saya explain tadi. Okay, contoh lain adalah mark 0, 95. You boleh juga buat asing-asing macam ni. Mark 1, 85, mark 2. Okay. Index. You sebut satu-satu index dia tu. Okay. Ini sama macam saya tunjukkan tadi lah. Integer mark. Yang cuma yang ni ni, kalau you tak letak. You tak letak nilai. You tahu nilai dia 3 kan? Tapi you tak letak. You biarkan kosong. Boleh ke macam ni? Yang kita duduk belajar sebelum ni. Boleh tak kita biar kosong macam ni je? Tapi value kita letak 3. Boleh. Boleh kan. So macam mana? Memory akan sediakan space yang secukupnya lah untuk this value. Okay. Alright. Exercise. Declare an array name balance that have a integer element. Assume your own element. Cuba tulis kat kertas masing-masing. Macam mana nak declare ni? Dia suruh declare array. Nama array tu balance. Ada 8 integer element. Dan kamu kena assume sendirilah nilai element tu. Okay, jom buat sama-sama dengan saya. Mula-mula saya kena tulis apa? Integer. Lagi? Integer, lepas tu? Balance. Nak dengar suara girls juga. Integer balance lagi? Integer balance 8. Kalau masuk pemantauan nanti minta jawab ramai-ramai ya. Jangan 2-3 orang macam ni je. Boleh ke? Boleh. Girls boleh? Boleh. Boleh kan? Okay. So integer balance. Lepas tu bracket 8. And then semicolon. Belum semicolon lagi, equal dulu lepas tu. Okay, good. Lagi. Masukkan value. Contoh value. Siapa ni? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tu. Tu
tutup curly bracket dan semicolon. Okay, tepat sekali lah. Macam ni, integer balance 8 sama dengan open curly bracket. Curly ya, mesti curly bracket. Okay, satu dan nilai ni kena asingkan dengan menggunakan koma lah. Dan last sekali tutup dengan dengan curly bracket dan semicolon. Okay, second question. Okay, cuba bagi tahu saya jawapan yang ni. Float. Okay. Float temperature 3 sama dengan 1, 2, 3 ya puan. Betul? Eh, betul lah. Tak betul. Sebab tak betul. Dia kena tengok apa? 36.3. Nak letak value tu kena tengok apa jenis data type kita. Jenis data type float. So, mestilah nilai dia pun dalam bentuk perpuluhan lah. Okay, float temperature square bracket. Berapa dalam ni? Tengok, dia kata 3 kan? Both 3. Sama dengan, dia suruh assume nilai sendiri. Bagilah nilai sendiri. Okay, macam mana nak tentukan nilai ni? Tengok kat sini. Data type. Jenis float. Kita tahu float ni titik perpuluhan. So, letaklah nilai tu dalam bentuk titik perpuluhan. Dan sebab dia ada 3, so letak 3 sajalah value kat sini. 1, 2, 3. Yang mana index yang ni adalah kosong. Index yang ni 1. Ni index 2. Walaupun elemen yang ketiga, tapi nilai index dia kena start dengan kosong. Ni address dia. Macam tu. Okay, boleh faham? So far? Boleh faham. So faham puan. Okay. Okay, seterusnya kita tengok. Okay, you dah pandai nak declare, you dah pandai nak initialize. Sekarang ni kita nak assess. Assess array element. Assess array element ni maksudnya kita nak capai. Capai nilai tu. Okay, nak capai nilai, you kena guna coding macam ni lah. Coding cout. Maksudnya kita nak access ni, kita nak display semula nilai tersebut. Okay, cout mark bagi index yang pertama adalah dot-dot. Ni you panggil. Kan, you panggil nilai tu. Mark satu lah. Kena sama nama. Eh, tak sama nama tak apa. Sini apa yang you nak display. Ni nama yang you declare. Okay, contoh program macam ni. Program illustrate how to declare an array, initialize and access. Okay, program ni dia tunjuk secara lengkap dekat you all macam mana nak declare array tu, macam mana nak initialize dan macam mana nak access. Okay, kita tengok one by one. Ni tak, bukan coding full lagi. Tak ada include semua ni. You kena tambah sendiri elemen-elemen yang ke atas tu. Tapi saya start daripada main. Okay, dalam main ni apa yang you kena buat adalah, ni kita panggil apa ni? Integer mark 5 bla 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 bla. Panggil apa? Ini initialization. Ni ini adalah initialization. Kalau declare dia sampai sini je. Integer mark 5 semicolon kan. Okey, ni sebab dia letak value, so ini adalah initialization. Kenapa nilai dia 95, 85, 75 sampai 65 ni? Kita tengok dekat sini. Dia punya ni adalah integer. So mark dia adalah 5. Ada 5 markah lah maksudnya. Okay, sekarang ni kita nak access. Kita nak display semula nilai-nilai ni kepada user. Macam mana tu? So nak display, bila sebut saja display, mestilah cout. So cout kita nak display apa? Display mark yang kosong. Mark pada index kosong, kita panggil lah mark index kosong. Kita nak display mark 1, kita panggil lah mark 1. Nak display mark 2, panggil dia. Panggil orang yang betul lah. Panggil variable yang tepat lah. Okay. Boleh? Kelas? Boleh pun. Okay. Boleh pun. Tengok pula. Dah pandai dah tadi apa? Declare, initialize, access. Sekarang ni kita nak enter. Enter data. Kita nak masukkan data. So bila nak masukkan data ni, kita
Array ni kan dia dia susunan data tau. Array ni adalah susunan data. So penat kalau you nak kena masukkan satu-satu. Jadi array ni kalau nak enter data dengan menggunakan array, selalu kita combine dengan for loop yang you belajar dalam chapter 3 hari tu kan. So kuranglah penat dia tu, dia lebih efektif. Okay, cara dia, you tengok coding ni. You kena guna for. So guna for sebab apa? Sebab kita dah tahu dah berapa kali kita nak looping. Okay, contohnya kita nak paparkan 5, kita nak enter 5 markah kan. So kita dah tahu dah nilai yang kita nak enter tu 5. Jadi you kena tulis kat sini macam ni, integer i. I ni adalah bilangan berapa kali kita nak looping eh. I sama dengan 0. Let's start dengan 0 dulu. Lepas tu semicolon i less than or equal to 5. Sebab kita tahu bilangan yang kita nak masukkan, apa bilangan markah yang kita nak masukkan tu adalah 5. So letak 5 kat sini. Then i++ ni untuk looping. Kan, untuk keep looping. I++ kan maksudnya i tu tambahkan 1 kan. Okay, so dalam bracket ni you kena buat cout, enter mark. Enter mark ni kenapa dia buat macam ni? Kenapa dia buat i macam ni? Sebab i ni akan berubah mengikut looping yang kita buat kat sini. Okey, contohnya saya buat kat sini. Okey, contoh dia kita ambil, kita testing sama-sama. Saya kena pilih tulisan yang color lain. Okey, supaya nampak beza. Okey, sekarang ni nilai i kita berapa? Nilai i? Okey, nilai i 0. Letak 0 dulu. 0. Saya letak sini. I kita sekarang adalah i sama dengan 0 kan. Okey, untuk i sama dengan 0. Kosong lebih kecil atau sama dengan 5. Betul ke salah? True or false? True. Bila true, dia akan display lah yang ni. Enter. Oh, susahnya nak tulis. Enter mark. Bapak faham eh. Enter mark. Enter mark berapa sini. Ni dia akan berubah mengikut nilai kat sini. Kalau nilai sini kosong, dia akan jadi kosong lah kat sini. So mula-mula ni enter nilai mark kosong dulu. Lepas tu dia buat titik-titik kan. So dia akan ikut tu, jadi titik-titik juga. Lepas tu CIN. CIN ni user akan key in. Okay, contoh user key in berapa? Berapa user nak key in? Ah, cepat. Use pakai user. Berapa nak key in? Mak. Markah satu je. Markah sehingga 100 lah. So, hingga 100. Berapa nak? 90. 90. A lah kan? Mesti nak naik A. 90. Lepas tu, okay, selesai. Lepas tu, I++. Maksudnya, I tambah 1. Berapa nilai I ni? Kosong kan? So, nilai I sekarang adalah 0 tambah 1. Nilai sekarang berubah jadi 1. 1 less than or equal to 5. True or false? True. Bila true dia buat apa? Bila true dia buat apa? Dia tambah. Bila true dia tambah apa? Tambah dengan 90. Belum. Bila true, dia akan ambil lah dalam ni. Ni bila condition ni true, dia akan ambil yang ni. Dia duduk ulang yang ni je. Dia duduk looping yang ni je. So bila true dia ambil yang ni. Enter. Dia ulang balik. Enter. Mark. Berapa? 1. Macam mana 1? Ni, dia nilai kat sini, dia akan berubah ikut sini. Sekarang 1, so 1 lah kat sini. So, berapa nilai 1? User key in. Si in user key in kan? Okay, berapa user? Key in. Tak
80. 80. Okay. Lepas tu dah habis lah sini. Baca yang ni pula. I++. Sekarang nilai I. Satu kan? I sama dengan yang terkini adalah satu. Tambah sekali satu lagi. Tambah dengan satu. So nilai I sekarang ni jadi dua. Tukarlah sini jadi dua. Less lah condition ni. Dua less than or equal to five. True or false? True. Satu ada lagi. But true buat apa? Enter mark lagi. Enter lagi. Saya tak tulis lah. Saya buat macam ni. You jangan tiru saya tau dalam exam. Dalam exam you kena salin sebijik-sebijik ni. Jangan tiru saya buat macam ni tau. Ni saya malas nak tulis sebab tulisan tak berapa nak cantik. Tulis pakai ni. Okay, so yang kedua lah. Sebab apa dua? Ni sebab kita test nilai dua sekarang. Okay, so berapa nilai yang nak key in? 70. 70 lah. Oh, makin kurang makan dia dah. Okay, 70. Lepas tu, yang terkini sama dengan berapa? Yang terkini? Dua. Tambah lagi satu. Ha, tengok ni kan, dua ni. Turun sini. Dua tambah dengan satu. So, I jadi tiga. Buatlah sini I tiga. Tiga less than or equal to five. True or false? True. Tambah lagi. Tambah lagi. Enter ni. Yang ke berapa pula sekarang? Tiga lah. Sebab dia dah tiga sini. Berapa value? 60. Oh, makin kurang makah. Makin teruk makah ni. Macam mana daripada 90 jadi 60? Okay, lepas tu looping lagi ni. I++. I sama dengan nilai I terkini berapa? 3. 3 tambah dengan 1. Jadi? 4. 4. Buka sini 4. Buka sini 4. 4 kecil atau sama dengan 5? Betul ke salah? Betul. Bila betul? Boleh. Enter mark lagi. Enter lagi. Sekali ni yang keberapa? 4. 4 lah. Berapa makan lagi in? 95. 65. Okay, naik sikit lah. Dia rasa macam tu sangat dah 60 ni kan. 65. Okay, lepas tu. Buat apa seterusnya? Compiler nak buat apa sekarang ni? Dari display dah 65. So nak buat apa sekarang ni? Last nak buat apa seterusnya? I yang seterusnya. I seterusnya pula. 4 tambah dengan 1. Jadi 5. Kalau sini 5. 5 less than or equal to 5. Betul ke salah? Betul. Betul. Betul dia apa-apa lagi. Enter mark 5. Berapa markah? 100. 100. Oh, dia buat loncatan. Okay, 500, 100. Lepas tu air lagi. Air lagi ke stop? Sebab dah 5 dah ni. Stop. Ya ke stop? Dia teruskan lagi. Okay, dia teruskan lagi. 5 tambah dengan 1. Sekarang ni I jadi 6. Tukar kat sini. I sekarang jadi 6. 6, 6 less than or equal to 5. True or false? False. False. Bila false dia buat apa? Dia exit looping ni. Dia boleh exit maksudnya dia stop lah. Dia stop sampai di sini sahaja. So nilai yang akan dipaparkan. Nilai yang akan di, bukan papar lah, dia nak enter kan. Dia nak masukkan data. So sampai, jadi apa sistem ni ataupun program ni dia hanya minta 5 markah sajalah daripada you. So you nampaklah kat sini kan. Macam mana kalau kita nak user tu boleh key in 5 markah saja. So kita kena adjust kat sini lah.
kat condition ni. Kalau start dengan kosong, less than or equal to 5. Okay. Logik ni dia kita kena berfikir sedikit kan. Tapi by doing latihan yang berterusan dan banyak, you akan faham dengan sendiri. You akan boleh fikir sendiri logik tu. Kita nak ubah nilai kat sini. Okay. Macam mana kita nak manipulate nilai kat sini supaya kita dapat hasilkan output coding tu mengikut requirement tertentu lah. Okay, boleh faham setakat ni? Faham. Okay, kalau faham, kita move kepada next. Okay, dah enter pun dah pandai. Sekarang ni kita nak reading ataupun kita nak display array tu. Nak display semula markah yang you key in ni. Dia ni sekadar key in je. Kita nak display semula. So, buat dengan menggunakan for jugalah. Dan dia punya logic dia ataupun condition dia sama juga. I equals to 0, I less than or equal to 5 dan I plus plus. Okay, dia akan jadi sama juga. Okay, dia akan jadi sama juga macam tadilah. Okay, saya tunjuklah satu kan, kosong. Tukar color. Okay, I start dengan kosong, so kosong kat sini. Okay, I less than, kosong less than or equal to 5. True, bila true. Sama eh, bila you nak buat macam tu, you kena tulis macam saya gini. Lebih senang lah. I start dengan kosong kan. So, I start dengan kosong. Dia akan jadi true kan. Kosong lebih kecil atau sama dengan 5, true. Bila true, dia akan display apa yang ada dalam looping dia ni. So, yang ada satu baris ni je, see out ni je. See out ni dia kata apa? Dia nak you tulis mark. Bukan you tulis, dia nak you display. Dia akan display mark yang ke I. Ke I ni maksudnya dia akan berubah mengikut looping yang you buat pada masa tu. Sekarang ni you test nilai kosong, jadi nilai kat sini pun akan jadi kosong lah. Kosong dan titik-titik ni pun ada kan. Okay, letak double titik ni dan mark I. Mark I pun sama, dia akan baca mark kosong. Mark kosong tadi yang you key in berapa? 90. Jadi dia akan display semula nilai 90 yang you key in tu. Okay, sebab apa yang you dah key in tadi ni, dia akan simpan dalam memory. Sebab nama dia pun adalah memory location. Root of memory location. So dia akan simpan dalam memory. Jadi dia boleh display semula lah bila you guna coding untuk display ni, untuk reading data ni. Okay, dia baca semula 90. Lepas tu sama dengan, sama juga dengan step tadi. I sekarang ni kosong. So sekarang ni I dah jadi kosong tambah 1. I jadi 1. So tukarlah sini. I jadi 1. 1 lebih kecil atau sama dengan 5. Betul ke salah? Betul. Betul. Bila betul buat apa? Display mark. Display mark. Okay. Jangan buat macam saya. Tulis semua ni. Cuma beza dia kat sini dalam bracket jadi? 1. 1. Berapa nilai yang dipanggil? 80. 80. You dah key in tadi? Dia ikut apa yang you key in. Okay. Seterus step dan seterusnya begitulah. Sama saja. I sama dengan nilai yang terkini adalah 1. Tambah dengan 1 lagi. Sekarang nilai I jadi 2. Oh, 2 kat sini. 2 lebih kecil atau sama dengan 5. Betul ke salah? Betul. Oh, display lagi. Sekarang nilai dalam ni jadi? 2. 2. Berapa nilai yang dipanggil? 70. 70. Okey, sekarang I jadi 2 tambah ni 2 kan. 2 tambah 1. Sekarang I nilai jadi 3. Okey, 3 lebih kecil atau sama dengan 5. Betul ke salah? Betul. Betul. Bila betul buat apa? Display lagi. Display apa? Marks. Mark. Dalam bracket ada berapa? 3. 3. Berapa nilai yang dia panggil? 60. 60. Okay. Teruskan lagi. I sama dengan 3. You faham eh? Saya tulis ni. Bapak faham eh? 3 tambah 1 sama dengan 4. Okay, so nilai kat sini berubah jadi 4. 4 lebih kecil atau sama dengan 5, betul ke salah? Betul. Betul lagi, buat lagi 4. Lepas tu, berapa nilai yang dia panggil? 65. 65.
I sama dengan 4 tambah dengan 1. Jadi 5. Boleh 5 kat sini. Testing dia. 5 kecil atau sama dengan 5. Betul ke salah? Betul. Betul lagi. Display lagi. Enter mark yang kelima. Okay, sebab apa 5 ni lah. Nilai 5 ni. Okay, berapa nilai yang terkini? 100. Okay. Buat lagi tak? Update lagi tak nilai ni? Buat lagi. 5 tambah 1. Sekarang jadi 6. Testing pula nilai 6 kat sini. 6 lebih kecil atau sama dengan 5. Betul ke salah? Salah. Salah. Bila salah dia buat apa? Dia end. Dia exit. Exit. Bila dia exit dia stop lah. Stop. Jadi nilai ini sahaja yang akan dipaparkan. Jadi tak apa-apa ni I semua ni. Dan ni lah. Okay. Faham tak kelas? Setakat ni. Faham. Faham yang lain girls? Faham puan. Faham eh? Okay. So kalau faham. Okay dah tu. Lengkaplah kita punya. Untuk array first one dimensional array. So kat sini adalah coding penuh yang combine dari segi accepting mark. Okay, ni coding untuk terima markah. Lepas tu dia bagi coding untuk display markah. Yang ni coding untuk kira hasil tambah semua nilai tadi. So semuanya nak menggunakan for. Okay, bila sebut kata array, dia mesti combine dengan for. Supaya dia automatically generate looping dan looping. Sehinggalah condition tu salah. Okay, bila condition tu false, barulah dia stop. Okay, bolehkah? Nak saya explain ke yang display sum array ni? Okay. Right. So tadi markah yang kita masukkan tadi, kita isilah siap-siap sini kan. Markah 90, 80. Markah yang kita kirim tadi, kita ambil nilai yang sama. 90. Lepas tu 80. Lepas tu turun jadi 70. Lepas tu turun jadi 60. Lepas tu naik balik jadi 65. Lepas tu turun naik jadi 100. Betul ke? Betul. And, okay, so tu nilai kita yang ada dalam memori lah. Kita dah accept markah tadi, kita dah masukkan markah, kita dah display. Sekarang ni kita nak kira hasil tambah ni. Semua nilai ni. Berapa jadi kan? Jadi kita kena gunakan array juga. Kena guna for juga. Dan for tu pun dia punya condition samalah. You kena letak i sama dengan kosong, i less than equal to 5 dan i plus plus. Okay, dan dalam ni you kena letak dalam curly bracket untuk for yang ini, you kena letak calculation ataupun formula untuk kira markah tersebut. Okay, caranya you buat macam ni. You guna compound statement. Compound statement ni you letak sum tambah sama dengan mark i. Maksud sum tambah sama dengan mark i ni, kalau kita kembangkan dia akan jadi sum. Saya tukar color jap. Supaya nampak beza. Kalau you kembangkan nilai ni, dia akan jadi macam ni. Sum sama dengan. Sum sama dengan apa? Siapa boleh beritahu saya? Sum sama dengan? Maka tadi ke pun? Ni yang ni. Tak ni. Kalau saya nak kembangkan compound assessment ni, compound assignment ni, dia akan jadi sum sama dengan sum. Dia panggil lagi satu sum. Sum tambah dengan mark. Okay, dalam bentuk yang you mudah nak faham lah, macam ni lah. Kan? Mungkin kalau kita tak belajar compound assignment, kita tak tahu ni apa benda ni kan. So kalau kita kembangkan ini, dia umpam macam ni. Sum sama dengan sum tambah dengan mark i. Macam tu. Okay, jadinya bila dah habis semua ni, bila dah habis looping ni, bila dah false kat sini, barulah dia exit. Dia exit
Kalau tadi you exit, dia tak ada apa. Tak ada apa kan. Bila you exit daripada curly bracket ni, dia kosong. Kan? Tak ada apa ni kosong. Tapi yang ni, bila you exit, dia ada ni. You kena display the sum of array. Okay. Jadi kita run sama-sama coding ni. Okay. Start daripada kosong. Kan? Kosong less than or equal to 5. Betul ke salah? Betul. Betul. Buat macam tadi juga. Okay. Kita start dengan I sama dengan kosong. I sama dengan kosong, betul kan? Bila betul dia buat apa? Dia buat ni, dia kira sum sama dengan sum tambah mark. Sum sama dengan berapa nilai sum sekarang? Berapa nilai sum yang sekarang ni, yang permulaan ni? Tengok kat mana? Tengok kat atas ni. Berapa nilai yang di-initialize? Berapa kelas? Saya dah tahu dah saya nak suruh you all sebut. Berapa? Berapa? Ah, sudah. Ada lagi tak dalam ni? Ada apa? Berapa nilai sum yang terkini? Berapa ni baca ni? Kosong lah, Puan. Kosong. Kosong nilai sekarang. Kosong. Kita nak ikut formula ni. Sum tambah dengan mark. Mark I berapa? Mark yang ke I. Mark yang ke I. I ni berapa sekarang? I kita ko? Kosong. Mark kosong berapa? 90. Tengok sini pula. So, sum tambah dengan 90. 90. Berapa jawapan? 90. Selesai satu. Lepas tu I sekarang jadi berapa? I kosong tambah dengan satu. Sekarang nilai I kita satu. Tukarlah kat sini. Nilai I jadi satu. Satu lebih kecil atau sama dengan 5, betul ke salah? Betul. Betul. Bila betul buat apa? Dia tak keluar sum. Dia kira kat dalam ni. Dia tak show dekat skrin hitam tu. Dia berlaku di dalam. Okay, so dia kira lagi sekali sum. Sum sama dengan berapa nilai yang terkini? Satu. Aish, nilai sum terkini. Eh, tengok sini. 90. Haa, 90. Kita nak buat hasil tambah tau ni. Nanti kita nak kira ni. Dia akan total up semua ni. Dekat kita, automatic. So, 90 tambah dengan 80. Sum sama dengan ni. Ingat formula ni. Sum sama dengan ni. Sum kan? Tambah dengan mark I. Mark I ni, I yang terkini berapa? 80. I terkini 1. Mark 1 berapa? Mark 1 80. Yang ni dah. Okay, tambah dengan 80. 90 tambah 80 berapa? 170. 170. Okay, seterusnya nak buat apa? You kena beritahu saya. Dia sambung I. Sambung I. I sekarang jadi? Sebut ramai-ramai. Sebut. Okay, saya nak tulis apa ni. Satu. Jadi? Dua. Okay. Terus nak buat apa? Bagi arah kat saya. Saya nak tulis ni. Nak buat apa? Dah dapat dua, nak buat apa? Kira sum. Dia kira sum. Kira. Tak kira sum lagi. Testing dulu. Dia testing dulu. Dia testing. Kalau betul, baru dia kira. Dia beri arahan untuk kira. Okay. Formula duduk sini. So, kalau formula dah tanya lah. So, baru dah dia kira kan. Bila dah betul, dia kira lah. Okay. Berapa nak tulis ni? 170.
Okay, ambil nilai yang terkini kan, 170 ni tambah dengan? Tambah dengan 70. Macam mana you tahu 70? Daripada yang sebelum. Daripada formula ni, dia jadi mark yang I. I berapa sekarang? I 2. So, mark 2 berapa? 70. So, tambahlah dengan 70. Jadi, apa total? 40. 40. Pasal nak buat apa? Sambung air lagi. Sambung air lagi. Apa nak tulis ni? 2 tambah 1. Jadi berapa? 3. Pasal nak buat apa? Compare dengan less than or equal to 5. Test condition dulu. Test condition kita panggil. Okay, test condition. 3 kecil atau sama dengan 5. Betul ke salah? Betul. Pasal nak buat apa? Betul. Dia kira. Kira lah kan. Kalau tengok kat sini pun kita nampak ni. Bila dah betul kat sini, dia buat calculation. Calculation apa? Calculation sum. Sum sama dengan berapa nilai saya nak tulis? 240. Lepas tu? Tambah berapa? 60. Macam mana you tahu 60? Marks. I tu dah ganti dengan 3. Marks 3. So, mark 3 adalah 60. So, berapa nilai sum kita sekarang? 300. 300. So, nak buat apa? Sambung air lagi. Sambung air lagi. Sekarang air jadi berapa? 3 tambah 1. 3 tambah 1. Siapa ni yang follow saya ni? Fakul Suyuf. Suyuf. Siapa? Sulung? Suyuf. Suyuf? Fakul Yusuf? Oh, panggil Suyuf. Okay. Memang kawan-kawan panggil Suyuf? Okay. Nama glamour. Suyuf. Fakul Yusuf. Kenapa dia Suyuf? Terbalik kepada Yusuf. Nama saya memang Fakul Suyuf. Lah, Fakul Suyuf. Selama ni saya dah sebut salah lah ya? Saya lagi sebut Fakul Yusuf sebenarnya. You pun tak betulkan saya. Okay. 3 tambah 1 jadi? 4. Lepas tu. Testing lah kan? Testing sini betul kan? Bila betul, buat lagi sum. Berapa nak tulis? 300. Lagi? 300 tambah 65. Tambah. Macam mana dapat 65? Marks. Untuk I 4. Index 4 kan? Nah, sekarang ni kita tengah testing yang 4 ni. So, kita ambil nilai yang 4. 65. Jadi, total dia berapa? 365. 365. Lepas tu? Apa? Air lagi. Air lagi. Sekarang air jadi 4 tambah 1. 4 tambah 1. Jadi? 5. 5. Suyuf je kan dengan saya ni? Tu kan Suyuf kan? Suyuf je kan dengan saya ni? Yang lain? Yang lain pun follow kan? Follow dan hati kan? Okay. Sam jadi? 365. Dapat 5 tadi kan? Dapat 5, tukar dulu. Testing dulu 5, masih lagi betul kan? Bila betul baru kita buat calculation. 365 tambah dengan? 100. Ambil yang kelima ni, tambah dengan 100. Jadi berapa? Dapat 465. 465. Okay, lepas tu buat apa? Dia sambung lagi. Sambung lagi, sambung apa? Air sama dengan 5 tambah 1. 1 jadi 6. Kita nak buat apa? Test. Testing condition 6. 6 lebih kecil atau sama dengan 5, betul ke salah? Salah. Bila salah buat apa? Dia exit. Bila dia exit, dia jumpa apa? Dia jumpa siau. Apa maksud siau ni? Kita nak display. Ya, kita akan display. So, dia nak display apa? Dia display lah. The sum of an array. Dot. Jangan tipu saya. Saya tak nak tulis panjang-panjang sebab memandangkan pen ni
makin apa tulisan makin comot. So the sum of array ni titik-titik dipanggil sum. Sum mana dipanggil? Total semua pun. Semua total ni lah dipanggil ni. Sum yang terakhir. Sum yang terakhir kita adalah 4, 6, 5. So di display lah 4, 6, 5. Ha, macam tu lah cara dia mengira semua markah kita ni secara automatik. Kita memanglah tak kira automatik kan. Kita duduk trace one by one. Tapi apa nama? Secara apa panggil secara macam mana nak kata, secara proses dia dia akan kira lah one by one ni. Ni proses, dia takkan display yang ni. Semua-semua yang you kira tadi ni, dia takkan display. Yang dia akan display hanyalah seketul siap ni sahaja. Yang ni sahaja yang akan dipaparkan. The sum of an array adalah 4, 6, 5. Okay, macam tu lah. Jelas ke? Jelas pun. Okay, so ada soalan tak yang lain? Aduh, lawak lah tadi. Saya 7 minggu saya sebut nama awak Fakhrul Yusuf. Boleh tak perasan? Fakhrul Suyuf katanya. Okay. Alright. Tak ada soalan lah yang ni? Okay, kalau tak ada soalan, kita stop lah sampai sini saja. Nanti kita akan sambung. Mungkin lepas raya kot, saya rasa kita sambung yang tu two dimensional. Sebabnya minggu depan hari Selasa pemantauan. Pemantauan 3 jam tu saya nak fokus kepada aktiviti untuk one dimensional array lah. Okay, lepas tu hari Khamis tak ada kelas. Saya cuti hari Khamis. Kita start raya Khamis lah. Nah. Hari Khamis kita cuti. So lepas raya kita akan sambung dengan ni two dimensional array. Okay, two dimensional array ni dia lebih level dia lebih atas daripada yang one dimensional array tadi, yang mana dia ada banyak kolom dan banyak row. Okay. Okay lah. So you kena mantapkan dulu you punya one dimensional array ni, then untuk two dimensional array you akan mudah faham dan lebih jelas. Faham dan mudah. Mudah nak hadam lah. Okay. So last question. Ada soalan? Tak ada soalan. Jadi apa benda yang saya nak you all buat tadi? Perkara yang saya nak you all buat hari ni adalah apa? Lab test 3. Okay, yang pertama adalah lab test 3. Kan lab test 3 kena siapkan sehingga hari Khamis minggu depan sebelum kita start cuti raya lah kan. So bagi kasih settle yang tu. Lepas tu yang kedua yang tak settle lagi kuis dua tadi, Suhasan dan Zafran. Okay, sila selesaikan, dan ada beberapa orang lagi saya rasa belum siap. Kuis dua, so ambil masa lah daripada pukul 10 ni sampai pukul 1 saya bagi masa. Lepas tu yang ketiga, apa lagi yang you buat? Tentang pemantauan pada minggu depan. So saya harap sangat-sangat kerjasama daripada you all untuk untuk memberilah kerjasama dan respon. Nak sangat respon daripada you all pada hari kejadian tu. Jangan macam hari inilah seorang dua saja yang bagi respon kan. Hopefully semua pun bersuara. Okay, yang lelaki dan perempuan harap boleh memberi kerjasama lah. Okay, boleh ke tak sebenarnya ni? Boleh puan. Boleh puan. Yang girls boleh tak? Nak dengar juga suara. Boleh puan. Alia seorang je boleh. Yang lain boleh tak? Macam mana yang lain boleh? Okay, thank you dah sini. Okay, hopefully bolehlah. Okay, yang seterusnya apa lagi? Okay.
Dan pada minggu lepas raya juga, pada minggu ke-10 akan ada lab yang terdekat, yang terdekat selepas lab aktiv, lab test 3 ni. Lepas raya kita akan buat theory test. Jadi gunakanlah juga masa cuti yang panjang tu, kalau dah habis raya, ulang kaji lah apa yang you dah belajar daripada chapter 1, 2 dan 3. Okay, theory test ni akan cover topik 1 hingga topik 3. Dan kita akan buat secara online lah dalam SIDAS. Okay, so itu sajalah daripada saya. Terima kasih semua atas perhatian dan respon yang diberikan. Kita jumpa pada hari Selasa depan dalam kelas pemantauan. You kena masuk 15 minit awal. Okay, itu saja untuk hari ini. Selamat buka puasa. Tunggu azan maghrib. Okay, take care. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan. Terima kasih, Puan.